Sepekan jelang pencoblosan, keluarga besar Haji Busro, tokoh masyarakat Muaro Jambi, mempertegas dukungannya di Pilgub Jambi kepada pasangan CNR Ratu Munawaroh. Hal ini terlihat dari kehadiran Budiman Busro yang merupakan anak kandung Haji Busro dalam safari politik Ratu Munawaroh di beberapa tempat di Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada Rabu 2 Desember 2020. Adik kandung Bupati Muaro Jambi Mas Nabusro ini meyakini dengan integritas dan kapabilitas yang dimiliki CR Ratu akan mampu mewujudkan mimpi besarnya menjadikan Jambi provinsi yang lebih maju melalui visi misi Jambi Cerah 2024. Alhamdulillah hari ini kami tim Mesport Muaro Jambi telah diberi SK oleh Ibu Ratu Munawaroh. Dan insya Allah 9 Desember nanti untuk wilayah Muaro Jambi nomor urut 1 Bapak CNR dan Ibu Ratu Munawaroh akan memenangkan pilkada Provinsi Jambi. Saya Budiman Busro mengajak seluruh masyarakat Muaro Jambi tanggal 9 Desember untuk datang ke TPS. Di sisi lain, Ratu Munawaroh terus gencar mensosialisasikan diri menjelang hari pencoblosan. Ia terus menawarkan program-program kerakyatan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat apabila terpilih pada 9 Desember mendatang. Saat berkunjung ke Mendalo Darat, arus dukungan kepada istri mendiang Zulkifli Nurdin itu semakin tak terbendung. Hal ini menjadi pemicu semangat bagi Ratu dan terus maju dan berbuat banyak untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depannya. Bobby Guswoyo, Jambi TV.